Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di Yanti Cahyani Channel. Kali ini saya akan mengunjungi Villa Delima Tugu yang berada di daerah Cisarua Puncak. Nah ini teman-teman, kita langsung ya menuju Villa Delimanya, kita dari arah Jakarta. Nah, teman-teman, kita langsung belok ke sebelah kanan. Di sini patokannya itu adalah Alfamart. Nah, teman-teman semua, dari Alfamart ini jarak ke pilaknya tidak terlalu jauh. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah tiba di pintu gerbang Villa Delima. Di sini kita langsung ada di tempat parkir. Tempat parkir ini cukup luas, bisa muat 5-6 mobil. Dan langsung kita menuju ke tamannya. Di tamannya ini juga luas ya, teman-teman semua. Jadi di sini kita bisa main bola, bisa mengadain perlombaan, kumpul-kumpul dengan teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Di sini ada main ayunan, bisa untuk dewasa ayunannya. Kemudian ini ada kolam ikan. Dari lapangan ini kita langsung menuju ke teras. Dan di sini kolam renang ya teman-teman. Kolam renangnya ini cukup luas dengan pemandangan yang masya Allah indah ya. Di depannya kita bisa melihat pemandangan gunung dengan pohon-pohon yang hijau.
Ini teman-teman dapurnya. Dari dapur ini kita bisa langsung melihat dari jendela kolam renang yang tadi. Dapur ini peralatan makan, minum, masak sudah disiapkan semua. Dan ini meja makannya. Ini langsung terhubung dengan ruang kumpul ya teman-teman ya. Di sini ada LED TV, ada sofa untuk kumpul-kumpul. Dan kita langsung menuju kamar. Kamarnya di lantai bawah itu ada dua kamar ya teman-teman ya. Dan ini kamar pertamanya. Kamar pertama ini, di dalam kamar ini ada kamar mandi. Seperti ini teman-teman penampakannya. Mohon maaf ya teman-teman semua kalau kamar-kamarnya agak berantakan. Dan ini kamar kedua ya teman-teman. Di kamar ini juga ada kamar mandinya. Kita langsung menuju lantai atas ya teman-teman. Di lantai atas itu ada dua kamar. Kamar, dan ini kamar ketiga ya teman-teman ya. Kamar ketiga ini ada dua tempat tidurnya. Ada balkon. Di balkon ini kita bisa melihat pemandangan sambil santai-santai. Atau mungkin sambil ngopi-ngopi. Seperti ini teman-teman pemandangannya. Kamar keempat. Dan teman-teman semua, untuk lantai atas ini kamar mandinya cuma satu ya teman-teman. Jadi kamar mandinya itu ada di tengah-tengah kamar ketiga dan kamar keempat. Dan di setiap kamar mandi itu sudah disediakan air panas ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kedinginan. Seperti ini teman-teman kamar mandinya. Demikianlah teman-teman review saya kali ini dengan Villa Delima Tugu Puncak. Untuk teman-teman yang ingin kumpul-kumpul bersama keluarga ataupun bersama dengan teman-temannya, ini Villa rekomend buat kalian semua. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.